Hati-hati engko ning dalan ya, Ti. Terus kamu titip salam buat bapak ibumu ya. Wis bali tenang to kowe iki. Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repot tenan saiki, Pak. Di kios batik lagi rame, malah di rumah ndak ada pembantu. Aduh, mumet ibu, Pak. Ya sudah. Sekarang begini saja. Karena Wati sudah pulang, ini menjadi tugas kalian. Mulai besok bangun subuh habis sholat, langsung nyapu, ngepel, bersih-bersih, nyuci, dan yang lain-lain. Gitu lah. Waduh, Pak, tugas kuliahku lagi banyak ya, Pak. Aku juga lagi banyak ulangan ini, Pak. Alah, kalian itu loh, selalu banyak alasan kalau disuruh bantu-bantu. Pak, saiki awake dhewe kudu golek pembantu baru loh, Pak. Ya. Nah, gimana kalau buka audisi aja? Taruh di koran aja, Mas. Buka audisi gimana? Siapa yang mau ngurusin? Emang lo bikin lomba nyanyi apa? Mikir, kalau ngomong dipikir. Ya wis. Ini baik. Besok kalau Bapak ke Pasar Biringharjo, Bapak mau tanya ke pedagang-pedagang itu, ya toh? Siapa tahu nanti ada orang yang mau cari kerja. Nah, besok langsung saya suruh datang ke sini. Gitu loh. Ya? Iya, bagus itu, Pak. Setuju. Iya, kita setuju, Pak. Setuju ya. Duduk, Nak. Iya, Bu. Nama kamu siapa? Sari, Bu. Oh ya, Bu, Pak. Kalau Sari keterima di sini, gajinya dibayar di muka ya? Dibayar di muka? Berapa? 3 juta per bulan boleh. Hah? 3 juta? Uang bulananku aja nggak sampai segitu, Mbak. Tapi seksi ya, Pak. Sudah, sekarang kamu cari kerja di tempat lain saja. Ya nggak gitu, toh, Bu. Loh, nggak jadi, Bu? Nggak. Sudah, Mbok. Mulai sekarang, Mbok bisa mulai kerja di sini ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Pak. Mboknya lagi sakit ya? Iya, Bu. Saya sudah 2 tahun kena TBC. Nama kamu tadi siapa? Ningrum. Asal kamu dari mana? Saya dari Bantul, Ndoro Putri. Kamu sebelumnya pernah kerja di mana? Tidak pernah. Waduh, kalau lihat kamu kayaknya kelemar-kelemar gitu, apa bisa kerja? Oh, bisa, Ndoro Putri. Saya bisa nyapu, ngepel, gosok kamar mandi, babat rumput, benerin genteng. Masak juga bisa, Ndoro. Masa bisa benerin genteng? Gak percaya. Ya dicoba dulu lah, Bu. Ya wis, kalau gitu mulai hari ini kamu kerja ya di sini. Tapi tolong dibetah-betahke lo ya. Cih. Bimo, tolong ditunjukke kamare. Ya, Bu. Wis, Mbak. Tambah. Mbak, kasihnya di bawah sekalian. Jangan kasar-kasar gitu toh, Le. Yakin aku kalau dia bisa kerja, Pak. Ya, daripada enggak, Le. Sekarang ini kan nyari pembantu susah. Daripada pusing-pusing gak dapet, kan mendingan ada dia. Iya, benar. Masalah apa-apa lah. Wah, ini masak
masakan spesial. Kayaknya enak ini. Komplit. Ya, ya, ya. Kamu kan taunya cuma enak sama enak banget, Dik. Apa ini? Ini enak beneran, Mas. Coba kalau enggak percaya. Tuh kan, bener, Bu. Mosok toh. Coba Ibu cicipin dulu. Coba cicipin. Lumayan. Kok lumayan toh, Bu? Ibu itu kalau muji mbok ya jangan nanggung-nanggung. Kalau enak bilang enak gitu loh. Ya nanti dulu toh, Pak. Ibu kan belum nyicipin itu. Nah, ya udah, ayo. Bapak juga mau nyicipin. Coba. Gimana? Nih, coba, Pak. Emang enak, Dek? Enak, Mas. Makanya dicoba. Cicipin, Pak. Jadi penasaran aku. Iya, Pak. Wih. Enak tenan, Bu. Enggak kalah sama masakan Ibu Jeto. Tenang kok. Enak banget, Bu, bener. Pak. Ternyata kamu memang pintar masak, Neng Rom. Iya. Kamu enggak jangkut, Mas. Enggak bisa. Utang tetap utang, harus dibayar. Enak aja. Males punya kakak kayak Mas. Aku juga males punya adik kayak kamu. Loh. Ini motorku siapa yang cuci ini? Kok kinclong gini? Kamu yang nyuci? Motornya Mas Bimo juga. Walah, makasih ya Mbak Ningrum. Mbak Ningrum ini rajin banget, Mbak. Wah, repot banget sih, Rum. Kerjaan kamu kan banyak. Udah urusan motor biar kita aja yang ngurusin ya. Alah, gak usah basa-basi, Thomas. Kita kan jadi enak, gak usah bawa ke tempat cuci, Mas. Kamu sembarangan aja ngomong tuh kerjaan dia kan banyak. Rum dia juga yang mau, Mas. Iya, Mas. Udah, gak apa-apa. Makasih ya, Rum ya. Iya, Mas, sama-sama. Kenapa motormu, Mas? Gak tahu ini kenapa. Kok businya basah gini ya? Oh iya, Mas. Tadi pas nyuci sudah saya siram itu, Mas. Tuh, bersih kan sekarang? Mati aku. Makanya jadi orang jangan jahat. Rasain. Semprul. Emangnya kenapa, Thomas? Nggak tahu kalau busin nggak boleh cuci. Iya, nggak apa-apa. Rusak ya, Mas? Ya kan sekarang kamu jadi ngerti kan? Ini namanya... Papan! Awas! Siapa ini perempuan ini? Berani-beraninya deket sama pacar aku. Nggak, kamu ini kenapa sih pagi-pagi kok dicemburuan kayak gitu-gitu loh? Apa? Apa coba bilang lagi apa? Cemburu? Sama tempe bacem kayak gini? Aduh, sayang. Nggak level. Kenalin, Mbak. Nama saya Ningrum. Saya pembantu baru di sini. Kamu gak usah bilang kalau kamu pembantu juga udah kelihatan kok. Gak usah salaman ya. Kotor kan itu. Sayang, motor kamu mogok ya? Ya ampun, kita tuh emang ditakdirkan buat berjodoh ya. Pas motor kamu mogok, pas aku kesini bawa mobil. Kalau gitu kita ke kampus bareng aja yuk. Tapi ini tanggung, sebentar lagi selesai. Udah biarin aja, udah kamu kampus sama aku aja yuk. Udah biarin aja, udah. Ayo, cepetan. Udah biarin aja, cepetan. Ya, ini sekarang masuk cepat.
Gak boleh kan pacaran di kampus ya? Tuh, pinteran dia malah. Tuh, pinter itu. Kampus itu tempat menuntut ilmu. Buat pacaran. Pak, makannya sedikit aja. Banyak-banyak. Oh, iya, iya, iya. Oh, sambal goreng? Iya, gak usah, Pak. Iya, gak apa-apa, sih. Ya. Tanya, Pak. Iya. Doro, ayo makan sekalian. Sudah, Doro. Tadi di dapur. Assalamualaikum. Mana? Oh, besok pagi-pagi mau diambil di rumah? Oh, enggak, Pak. Iya. Soalnya kalau ngambil di Giri Harjo terlalu jauh, ya. Kalau kasih dong, Pak. Dekat ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Matur nuwun. Sami-sami, Pak. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Pak Agus, yang pesen kain batik 2 kodi itu loh. Ya. Besok pagi mau ngambil di rumah kita. Ya, sudah malam begini, Pak. Yuk, sopo yang mau ambil ke toko, Pak? Ya, Bu. Bim? Anakmu lanang kuwi, Pak. Bu, aku ndak bisa ya, Bu. Tugas matematika aku belum selesai, Bu. Aryo. Aryo, lah. Ya, wes, kalau gitu Aryo saja. Loh, iya. Iya, Lek. Aryo, kamu ke toko sebentar ya. Ambil batik pesenannya Pak Agus. Sudah disiapin kok. Di dalam lemari. Ditumpuk 2, ya? Ya, wis. Sekarang, Bu. Ya, sekarang. Ya. Besok pagi diambil, ya? Nah, sekarang gini. Kamu kan baru pulang. Lapar, toh. Makan dulu. Habis makan baru ke toko. Gitu loh, Le. Ya? Nggak usah, Pak. Masih kenyang makan di kampus tadi. Tenang, nih. Bener. Biar saya saja, Ndoro, yang nemenin Mas Aryo. Kasihan sendirian. Susah kan, Mas? Ya, boleh. Boleh. Ya sudah, sekarang gak berangkat. Cek. Bu, biar saya aja yang ngambil sama banding rum, Bu. Iya, Toki. Kamu tadi bilangnya gak bisa. Lah kok sekarang kok jadi berubah jadi bisa, Toh? Maksudnya itu apa? Biar kakakmu saja yang ngambil. Kamu habis makan langsung belajar lagi. Labil. Makanya belajar yang rajin biar pinter seperti kakakmu, ya.
kuncinya jangan lupa. Bawa. Iya. Iya, iya, hati-hati. Mas Bima yang tadi maam. Iya, Bu. Diajakin nonton gak mau. Ternyata mau selingkuh toh. Cukup sedikit kata yang terucap dari bibirmu. Mas Aryo kemana sih? Wah, pasti cari kesempatan ini. Pasti mampir dulu. Gimana, susah gak bawanya? Enggak. Itu tasnya, repot gak? Apanya? Kok mau taruh di depan tasnya? Oh, enggak usah mas, ini bisa kok. Gak apa-apa ya, wes, ya. Pegangan yang kenceng ya. Aja ya. Kok perasaanku jadi begini ya? Kayak cemburu gitu. Mas, kenapa toh? Kenapa? Gak apa-apa, aku kayaknya masuk angin ini. Malah, tadi mestinya pas pulang ke rumah itu makan dulu. Malah langsung ambil batik. Gak suruh tadi sama Ibu Dayana. Apa cari makan dulu ya kali ya? Oh iya mas. Mampir kantringan sebentar gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Kok aku jadi deg-degan begini ya? Aduh. Belum pulang ya? Tadi tuh aku lihat dia boncengan sama pembantu baru kamu itu. Aduh, mereka ngapain sih berdua-duaan kayak gitu? Aduh, urusan apaan sih? Wah, kesempatan nih. Biar perang besar. Aku panas-panasin aja sekalian. Bimo. Kamu ditanyain kenapa diem aja sih? Jadi mereka tuh ada urusan apaan? Gak tahu tuh. Mungkin diajak jalan kali. Makanya kalau punya pacar tuh dijagain yang benar. Aduh Bimo, ini tuh bukan masalah aku gak bisa ngejagain. Bukan masalah mas kamu juga. Tapi pasti ini gara-gara pembantu kamu yang kemayu kecentilan itu. Terus ngerayu-ngerayu masmu terus jalan berduaan deh mereka. Alah, gak mungkin. Mbak Ningrum tuh orangnya polos, baik. Gak ada kemayunya sedikit pun. Udah deh, terserah ya. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang penting aku sekarang mau nungguin mereka di sini sampai mereka datang. Yowes. Gimana Rum? Kamu betah gak kerja di rumah? Oh, betah kok mas. Gak ada masalah apa-apa kan? Gak ada. Enggak, soalnya di lingkungan rumahku itu banyak laki-laki yang kurang ajar. Aku khawatir takut kamu diapa-apain nanti. Gak usah khawatir kok mas. Toh juga selama ini aku ndak kenapa-napa kan? Ya pokoknya kalau dia macam-macam sama kamu, kamu kasih tau aku aja ya. Duh, teleponin dari tadi nggak diangkat-angkat. Mana aja sih? Lagi asik ngerayu kali mbak. Masa pergi satu jam ndak pulang-pulang? Mbak. Jangan-jangan Mas Aryo sama Mbak Ningrum lagi makan gudeg di Malioboro. Hey,
Yaudahlah, aku pulang aja. Nungguin masuk kelamaan. Turun ya, Bapak. Tunggu. Astagfirullah, kamu ini kenapa sih? Minta tarik aja deh kalau disini ngerum jatuh gimana? Ya biarin aja, orang apa emang sengaja kok. Sengaja gimana? Saya salah opo tuh, Mbak. Kamu ini polos apa bodoh sih ya? Kamu udah jelas-jelas ngerayu pacar aku, terus kamu pergi berduaan boncengan sama dia, aku gak tahu kemana, kamu tanya salah apa, iya? Hah? Bentar. Kamu tuh jangan marah-marah sama dia. Kamu apa? Tuh harus berterima kasih sama Ningrum, tahu gak? Terima kasih apa? Nolongin apa? Kamu cuma ditolongin ngambil kain-kain kayak gini, dan aku harus terima kasih sama dia, iya? Hah? Sini, kamu dengerin aku ya. Besok-besok lagi, kalau kamu disuruh ngambil kayak gini, udah sama aku aja. Aku bisa bawa mobil kok. Gak usah sama mbak. Mas, itu mbaknya salah paham tuh, Mas. Udah biarin aja, lama-lama aku juga malas sama dia. Mas, aduh, capek aku ngurusin dia. Gimana aja, Thomas? Kok lama banget sih? Bukan urusan kamu, tuh, beresin. Waduh, mbak, kok berantakan begini, mbak? Aja. Ya masa pokoknya pakai mulut sih, Mas? Susah toh? Bukan. Maksud saya kan itu ada mesin cuci, Mbak. Kayak Mbak enggak bisa makainya ya? Sini deh biar saya ajarin. Bukan. Saya emang sengaja, Mas, enggak mau pakai mesin cuci. Ini kan lebih puas nih kalau saya kucek-kucek sendiri kayak gini. Lebih bersih. Ya toh? Tapi kan sayang tangannya, Mbak. Nanti jadi kasar loh. Ya, Mas, kok kasar. Wah. Awas ya, Mas. Mario itu ya. Iya, jadi sampai mana? Oh, dari dulu ini ya, tangan saya udah kasar, Mas. Sudah biasa bantuin nyangkul bapak saya di sawah. Sebelum sawahnya kena lahar. Loh. Emangnya keluarga sekarang di mana, Mbak? Ya, sekarang keluarga saya ada di kampung. Bapak saya sekarang cuma ngerjain sawah tetangga saya, Mas. Ibu saya yang gak kerja. Ya ini, sekarang saya terpaksa kerja, Mas. Supaya bisa bantuin sekolah adik saya yang masih SMP. Oh, tapi kok kamu mau kerja kayak gini, Mbak? Jadi pembantu. Kata bapak saya, rezeki itu datangnya dari Allah, Mas. Ya, jadi saya sih kerja apa aja. Yang penting halal. Mas mau bantuin saya nyuci? Gak apa-apa, saya ikhlas kok, Mbak. Ah, benar. Benar. Bantuin Ningrum cuci baju. Hah? Yang benar kamu? Benar, Bu. Itu kan mestinya sekolah, ngapain di situ dia terlambat? Wah, mosok kamu. Wah, ibu malu-maluin aja punya anak kayak gitu. Marahin, Bu. Setrap.
kan caranya? Salah. Ayo mandi, bukannya siap-siap ke sekolah kok malah asik di sini loh. Hai sana mandi. Iya, Bu. Ningro, lain kali kalau Mas Bimo bantu-bantu nyuci, dilarang yo. Itu enggak boleh. Nggih, Ndoro Putri. Ya sudah, saiki diteruske. Nggih. Tadi. Bukumu ketinggalan. Besok aja ya, kita bawa ya. Aryo. Apalagi sih, Rin? Aduh, aku mau ngomong sama kamu. Apalagi yang mau diomongin? Iya, ayo aku mau ngomong berdua sama kamu. Ya ngomong aja di sini. Di sini rame. Ya enggak apa-apa biar pada denger semua ya. Iya, udah minggir. Ini ngopo toko ya? Ih, urusan pribadi, mau tahu aja kepo banget sih, minggir. Oke, kalau gitu mulai sekarang kita putus aja. Pengumuman, mulai sekarang aku sama Ririn putus. Tahu nih, aku balikin semua barang-barang pemberian kamu. Segini banyak ya? Udah, aku pulang dulu. Mau sujud syukur. Assalamualaikum. Ini semua pasti gara-gara si Ningrum membantu barang kecentilan. Ada makanan sih, Mbak. Mbak Ningrum. Kayak boros juga pacaran sama dia ya. Juga cinta. Kalau jatuh cinta apa aja pasti akan diberikan. Tapi lama-lama kenapa jadi kayak kapal keruk ya? Oh alah, Mbak Ningrum lagi di gudang toh Mbak. Pantesan, kok sepi. Oh iya, mau dibantuin dah Mbak. Tapi kalau kita di dalam berduaan, udah enak juga ya Mbak. Wah ini kayaknya si Bimo nasib beneran sama si Ningrum nih. Mbak Ningrum, udah masak buat makan siang belum Mbak? Aku lapar nih Mbak. Oh iya, gimana kalau kita makan siang di luar Mbak? Diam aja sih Mbak, gak usah malu toh Mbak. Kok aku pengen raktir Mbak kok. Lagian nanti kalau Mbak Ningrum masak kecapean terus sakit. Mbak, kok gak dijawab sih Mbak? Gak usah takut lah Mbak sama ibu sama bapak. Mereka pulangnya malam kok. Apalagi sama Mas Aryo, dia tuh gak penting Mbak. Mbak, mendingan digonceng sama aku daripada sama Mas Aryo yang naik motornya ugal-ugalan gitu Mbak. Udah gitu pacarnya galak lagi Mbak. Mendingan juga sama aku Mbak. Mbak Ningrum. Assalamualaikum. Loh, Mbak Ningrum. Yang gak penting tuh siapa.
Hah? Yang suka ugal-ugalan bawa motor itu siapa? Salah sasaran deh. Salah sasaran. Aduh, ini sebenarnya ada apa Thomas? Enggak kok Mbak, enggak ada apa-apa. Itu tadi di dalam ada tikus Mbak. Tikus? Mana tikusnya? Ini Mbak, tikusnya. Kamu. Bandel banget. Itu anak ya Mas ya? Emang mesti diajarin itu. Ningrum, mau handphone nggak? Handphone? Iya. Masih baru loh. Alah Mas, nggak usah. Buat apa juga handphone? Lagian uang kerjaan saya juga nggak butuh handphone kok. Ya buat nelfon pacar. Nggak punya. Masa hari gini pacar nggak punya handphone? Oh bukan. Maksudnya nggak punya pacar. Oh, nggak punya pacar. Bu juga dia. Nggak apa-apa nih, ambil aja. Nggak usah. Saya permisi ke dapur dulu ya, Mas. Permisi. Pak, akhir-akhir ini kok kalau ibu ke toko kok rasane khawatir ya, Pak? Khawatir kenapa toh, Bu? Loh, Bapak tuh nggak pernah memperhatikan apa? Antaranya Aryo sama Bimo, itu mereka bersaing untuk mendapatkan perhatiannya Neng Rom. Alah, ibu tuh khawatirnya terlalu berlebihan. Biasa tuh namanya juga anak muda. Kayak nggak tahu gayanya si Aryo sama si Bimo aja suka goda-godain begitu. Tapi naluri ibu itu mengatakan, Pak, kalau mereka itu benar-benar naksir sama Ningrum. Sudah. Nggak usah dipikirin lah, itu nggak penting, Bu. Lah. Yowis, Pak. Nyiap ke pesenannya Pak Karsono, sih. Oh, iya. Ayo. Iya. Alah, kosong. Mas, tahu nggak Mbak Ningrum ada di mana? Nggak tahu. Oh, tadi ke pasar. Ah, masa ke pasar lagi? Palingan di dapur. Harum. Ningrum. Ya Mbak. Oke Mas. Mbak, aku udah siap nih Mbak. Kita cari makan nih Mbak di Malioboro. Kita beli bakso Mbak. Nanti sekalian temenin aku cari buku. Ya Mbak. Yuk. Gak usah lah Mas. Lagian ini masakannya juga belum siap. Kasian kan Mas Ari belum makan siang. Walah, dia mah gak perlu diurusin. Nanti juga dia beli makan sendiri di warteg depan situ. Gak tega saya Mas. Ini sebentar lagi sudah jadi kok. Sebentar ya. Oh ya wes. Kalau gitu biar cepet aku bantu ya Mbak ya. Jangan Mas, jangan. Oh gak apa-apa toh Mbak. Aduh jangan Mas. Apa-apa, jangan malu-malu. Oh sini Mbak, biar aku bantu Mbak. Aduh jangan Mas. Apa Mbak? Aduh jangan Mas, gak enak. Gak enak sama siapa, gak ada siapa-siapa di sini Mbak. Gak apa-apa Mbak. Jangan Mas, jangan. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa tuh Mbak. Gimana Mbak? Udah enakan tuh Mbak? Mau saya
Jangan mas. Biar saya saja. Tadi maksud saya cuma membantu ya mbak, tapi malah jadi keiris. Gak apa-apa kok mas, Mas Bimo masuk saja ke dalam. Jadi cemburu gini ya? Wah gawat, ini baru juga putus, udah jatuh cinta lagi. Waduh. Ningrum. Ya ini makan siangnya sudah siap mas. Maaf ya telat. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Makasih. Wah enak banget nih siapa. Kamu belum makan siang juga tuh? Makan bareng yuk. Yuk, sini. Yuk. Sebenarnya Mas Bimo ngajak saya makan siang di luar mas. Tapi saya enggak enak. Enggak enak kenapa? Mas Bimonya maksa. Oh dia maksa? Terus mau? Jangan mau. Jangan. Kamu gak tahu dia. Dia tuh mukanya aja manis. Sebenarnya dia tuh ada masuk tertentu sama kamu. Jangan mau. Orang sunat juga belum kok. Jangan. Gak usah. Ya. Mas Aryo ini ngomong apa sih mas? Jangan percaya mbak. Dia itu fitnah. Loh fitnah gimana? Aku cuma menyampaikan apa yang perlu aku sampaikan. Ayo wis sekarang mbak ganti baju dulu. Saya kan udah rapi gini mbak. Masa kita gak jadi jalan mbak? Ya mas, saya ganti baju dulu ya mas. Permisi. Mas, nanti nih mas ya. Saya mau makan bakso ke Paku Halaman sama Mbak Ningrum. Sampai dia kepedesan mas. Terus kan keringetan tuh mas ya. Terus saya lap-lapin nih mas keringetnya mas. So sweet kan mas? Loh mas ya? Loh, nanya apa? Kunci motor, tadi kan kita harus ini mas. Loh mas? Mas, jangan bercanda lah mas lah. Kunci motor itu tadi kan kita harus ini mas. Lah kok nuduh aku? Mas. Aku gak ngambil kok. Gimana aku tahu kamu naruh di mana? Mas, jangan bercanda toh mas. Kunci bercanda motor sih mas. Gak bercanda. Tuh, mati aku. Udah, ngapain gak usah pergi. Ya, mendingan makan bareng di sini ajak Ningrum. Aduh, mas. Mbak, akhirnya kita jalan juga ya. Okay. Mbak, suapin aku dong es krimnya. Bimo kan punya tangan. Punya aku udah mau habis, suapin aku dong mbak. Sekali aja. Itu semua hanya bohong. Semua bualan. Tak perlu banyak bicara. Cukup sedikit kata yang terucap dari bibirmu. Oh dari hatimu. Kira enak nggak ya masuk ke kamar orang gini? Aduh ini si Bimo sama Ningrum mana lagi jam segini kok belum pulang? Ah bikin hatiku nggak tenang aja. Di sini.
Anu, aku mau ngasih ini. Handphone buat kamu. Ini punya kamu ya? Ah, tuh kan bener aku udah nebak waktu kemarin. Kamu emang jago kungfu kan? Ini punya adik saya, Mas. Alah, jangan bohong. Gak apa-apa ngaku aja kalau itu punya kamu, ya kan? Bener, Mas, ini punya adik saya. Alah, gak apa-apa, rahasia kamu aman sama aku. Jadi biar kalau saya kangen, saya bisa pelukin seragam ini, Mas. Aduh, maaf ya, Mas. Saya mau ganti baju. Oh, ya, silakan. Keluar, Mas. Oh, iya, maaf. Adanya Ningrum ya? Saya Ningrum, Mas. Masa Mas gak tahu saya? Ah, tuh kan bener dugaan aku. Ini bener-bener bajumu kan? Maaf, Mas. Saya terpaksa bohong. Kenapa kamu mesti bohong? Kenapa kamu gak jujur sama aku? Karena saya gak siap, Mas. Setiap kali saya ingat soal kungfu, saya pasti ingat soal simbah kakung saya. Simbah kakung saya meninggal karena berkelahi dengan tengkulak di desa. Waktu itu saya masih SD, Mas. Sebelum almarhum meninggal, dia pesan sama saya kalau saya harus berani melawan yang tidak benar. Berani melawan ketidakadilan. Setelah simbah meninggal, ada sahabat baik simbah yang ngajarin saya kungfu dari SD sampai SMA. Dia selalu pesen sama saya, walaupun saya sudah bisa kungfu, saya tidak boleh sombong. Kamu tuh hebat, Rum. Seharusnya kamu bangga sama diri kamu sendiri. Hei, kamu nangis ya? Maaf ya, Mas. Saya emang selalu begini kalau ingat simbah saya. Cengeng ya? Enggak. Menangis karena rindu terhadap orang yang kita cintai itu tidak cengeng. Tapi itu adalah bukti kalau kita tidak siap kehilangan dia. Saya pergi dulu ya, Mas. Bu,
kemarin itu ada piantun dari Jambi. Iya. Beliau mau pesen seragam batik, tapi minta. Ya, sebaiknya dikasih harga khusus, Pak. Oh gitu. Iya, jumlahnya kan mesti ya, banyak. Iya, kayaknya banyak. Aryo? Bocah ini kenapa, toh? Kamu tuh kenapa, toh? Kok senyum-senyum? Eh. Kamu tuh kenapa? Kok diam bunyi diri kayak gitu? Tak apa. Ya, namanya orang lagi seneng, Pak. Oh iya, ibu itu sudah lama ya, enggak masak buat kalian. Nah, besok itu kan hari Minggu. Betul. Ibu pengen masak besar. Aduh, ini. Tapi ada enggak ya yang bisa nganter Ningrum ke pasar? Kasian toh kalau dia apa bawaannya tuh banyak. Kalau cuma naik angkot sama becak kan nesake. Iya, kasian. Aku aja, Bu. Kapan? Emang, kok bisa, Bu? Tumben pada rebutan. Dulu kalau suruh nganter ibu ke pasar, pada udur. Cari alasan buat nolak. Lah kok sekarang pada rebutan ini loh? Hah? Kenapa? Iya. Kok aneh toh kalian ini? Bu, ini jangan-jangan anak berdua ini naksir Ningrum ya? Iya. Oh, Bapak ki? Mikir sing aneh-aneh toh, Pak. Masa anak-anak kita naksir sama pembantu? Nah, ya Bapak ini kan cuma nebak saja. Nah, siapa tahu memang bener. Bener. Kalian suka sama Ningrum? Enggak kok, Bu. Ya, suka karena dia rajin aja, Bu, kerjanya. Oh, kalau itu sih ibu juga suka, ya Pak. Ya. Ningrum itu kan anaknya baik, rajin, cekatan, gesit, kerja apa aja mau. Pokoknya ora hitung-hitungan. Komplit pokoknya. Iya. Ya wis. Sesuk sapa sing iso tangi esuk dhisik, iku sing ngeterke Ningrum ke pasar, ya Pak. Ya. Bagus. Ya, berlomba. Iya. Dan bangun pagi, ini dia. Sudah kupasang dua-duanya jam 7. Kalau yang satu mati, masih ada yang satu. Ini baru namanya orang jenius. Malam Ningrum, sampai jumpa besok pagi. Bangun jam 7. Nih, tak kasih bangun jam 9. Jangan kesian. Jam 10 aja. Punya cadangan dia. Samain. Jam 10. Mengko yang bar blonjo, orang mampir-mampir lo ya.
Iya, aku percaya. Nah, ini uangnya. Terus iki catatan blonjone. Nah, berhubung belanjaanmu banyak, engko ben diterke karo Mas. Sama aku. Tumben kamu sudah bangun jam segini. Oh, segala sesuatu kalau diniati pasti bisa, Bu. Mana adikmu? Wis bangun, Rung? Alah, pemalas kayak dia mana bisa bangun pagi, Bu. Paling jam 12 siang baru bangun. Ya wis, enggak apa-apa. Lebih pagi lebih baik biar dapat sayuran yang seger-seger, ya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Dora. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, yo. Pegangan yang kenceng, Rom. Aku mau ngebut nih. Ini sudah pegangan kok, Mas. Ya pegangannya jangan di situ, dipegangku sini loh. Ah, enggak mau, enggak enak saya. Nanti kalau misalnya kenapa? Itu... Apa? Takut dilihat sama Ririn. Aku udah putus sama dia. Mas, yang bener, Mas. Bener. Gara-gara saya ya? Enggak, bukan. Ya males aja aku sama dia, cemburuannya buta kayak... Akhirnya jadi juga training room. Loh, jam 10? Perasaan semalam aku pasang jam 7. Wah, ini pasti kerjanya Mas Aryo. Bu, Pak, Mas Aryo sama Mbak Ningrum mana? Kamu itu ngelindur apa, Tabin? Kamu itu barusan mimpi apa? Bangun tidur kok nanya-nanya Ningrum? Nanya masih segala, apa? Aku disabotase nih, Pak, Bu. Sabotase? Sabotase apa? Ah, pokoknya aku mau bikin perhitungan sama Mas Aryo. Curang. Taruh dulu itu di situ. Wah, kita ngapain toh pas di sini? Kita minum nasi kitel dulu. Kamu suka toh? Suka toh, Mas. Panas lagi kental. Bu, nasi kitel satu. Kalau aku rajin olahraga kayak gini nih ya, aku pasti makin langsing, makin segar, makin cantik. Terus pasti Ari juga mau balikan sama aku. Enggak, biar aku aja. Ah, jangan, enggak, biar aku aja.
itu ada keringat juga tuh. Suka sama pembantu. Aduh ibu, tapi tadi Ririn beneran lihat. Oh iya, nih ibu lihat sendiri, aku ada buktinya. Masya Allah pak. Rak tenan toh pak, kecurigaan ibu selama iki tenan pak. Awake dhewe, apa anake dhewe pacaran karo pembantu. Iki piye toh pak? Ya sudah toh, ibu sing sabar toh, ibu sabar. Tanya dulu sama yang bersangkutan. Si Aryo itu bener-bener pacaran gak sama si Ningrum itu loh? Sabar, sabar. Ya gak bisa. Gimana toh pak? Pokoknya ibu urah lilo. Ibu gak lilo pak. Nanti ibu ndak pingsan lagi. Aryo. Iya, Bu. Ibu sekarang mau nanya sama kamu. Jawab dengan jujur. Benar, kamu pacaran sama pembantu itu? Bu, namanya Ningrum, Bu. Kenapa sih Bu mesti manggil dia pembantu? Dia kan punya nama, Bu. Siapapun namanya, dia tetap pembantu kita, Ar. Kamu ndak pantas pacaran sama dia. Ibu sudah membesarkan kamu, menyekolahkan kamu, dan berharap kamu itu cepat jadi sarjana. Seharusnya kamu mencari jodoh itu yang sepadan, bukan sama pembantu. Bu, namanya cinta itu kan gak bisa diatur, Bu. Sudah pintar membantah sekarang kamu ya. Ingat, Le, kita hidup itu gak sendirian. Apa yang akan kita pilih itu juga bakal dilihat orang. Kalau kamu memilih jodoh yang gak sederajat, akan bakal jadi gunjingan orang. Ngerti kamu? Bu, aku gak peduli apa kata orang, Bu. Aku yang ngejalanin hidupku sendiri. Aku akan terima apapun resikonya. Itu terserah kamu. Tapi kalau kamu tetap nekat sama Ningrum, ibu tidak akan pernah merestui. Buat ibu, dalam memilih jodoh itu, yang namanya bibit, bebet, bobot, itu tetap penting. Paham kamu? Sudah, Pak. Sudah. Ibu sing sabar. Tenangkan pikirannya, ibu. Ya? Tenang. Tenang gimana sih, Pak? Bapak pasrah aja kalau anak kita nanti nikah sama pembantu. Apa kata orang, Pak? Itu nanti juga akan merusak silsilah keluarga kita. Dari kecil, ibu selalu mengajarkan aku dan Bimo untuk menghargai orang.
Tapi sekarang ibu malah menghina-hina orang yang udah mau kerja dengan baik untuk keluarga kita. Sudah, jangan membantah terus kamu. Ibu lebih suka kamu balik sama Ririn. Titik. Saya Mas Aryo, daripada keberadaan saya di sini cuma jadi sumber keributan Mas Aryo dan ibu, lebih baik saya yang pergi, Mas. Pak, kamarnya kosong. Ya bagus itu, kalau dia sudah pergi dari sini. Jadi ibu tidak perlu ngusir, toh. Ibu kok ngomong begitu, toh. Ningrum pergi dari rumah ini tuh karena mendengarkan pertengkaran ibu sama si Aryo. Mau kemana kamu? Aku mau cari Ningrum. Aryo! Kasihan Mbak Ningrum, Bu. Apa? Jangan-jangan kamu juga naksir sama Ningrum? Iya. Kalau naksir juga enggak dosa, Bu. Aduh, Pak, Pak. Anak kita kok pada mbari lo semua, loh. Ya sudah, toh jangan dipikirin. Sing sabar. Kenapa ya Aryo itu putus sama Ririn? Mereka berdua kan sudah cocok, toh, Pak. Ya sudah, sudah. Kok jadi mumet lagi, Pak? Loh, kan, mumet lagi. Oh. Ayo, dah. Ayo, istirahat, istirahat. Ayo, Bu. Mungkin kau bertanya. Ibu pasti sedih kalau aku pulang kampung ya. Aku juga nggak disediain sekolah adikku yang masih SMP. Sudahlah, aku nggak boleh nyerah. Aku happy. Mau kerja di sini, tapi saya nggak bisa gaji banyak-banyak loh ya. Gimana? Nggak apa, Bu.
berapa saja saya syukuri. Yang penting bisa nyambung hidup. Katanya kamu nyari kos. Di dekat rumah ibu ada. Kios ibunya Mas Aryo kan di sini juga ya. Jadi kangen waktu malam-malam ngambil batik itu. Mas Aryo lagi ngapain ya? Aku juga kangen sama kerucuan Mas Bimo. Mereka itu baik-baik banget sama aku. Kenapa aku jadi sedih begini? Mereka sudah pada makan siang belum ya? Kalau ibu sibuk, siapa ya yang masak buat mereka? Ada kamu, semua uang ibu pasti sudah melayang dibawa copet tadi. Kamu hebat. Ternyata kamu jago kungfu ya. Rum? Sama kamu, Rum. Kamu di mana sih? Terima kasih.
Jet Kundo. Akeh banget kowe iki. Jadi kamu belum dapat pekerjaan yo, Nduk ya? Ada sih, Bu. Di Pringharjo, jaga toko. Ya, tokonya sih lumayan rame. Tapi gajinya enggak seberapa. Enggak cukup buat biayain adik sekolah. Buat kebutuhanku sehari-hari saja. Mungkin aku harus nombok. Pokoknya ibu tenang aja ya. Abis ini aku akan tetap cari kerja. Ya bu. Untuk sementara waktu, aku akan ngajarin anak-anak kungfu di sini. Ibu masih nyimpen seragam lamaku toh? Masih, dok. Soalnya seragam baruku itu ketinggalan di rumah majikanku. Iya, nanti tak ambilin. Sekarang kamu mandi dulu ya. Terus nanti maem. Terus istirahat. Ya Cahayu ya. Iya, Bu. Adikmu malah sudah pules dari tadi. Sana, sana Cahayu. Oke. Aku istirahat dulu ya, Bu. Capek. Sana, sayang. Lebih enak. Enak, Pak. Le, ini loh sarapan dulu. Ibumu sudah beliin gudeg sama krecek kesukaanmu. Tidak sempet pak, aku buru-buru pak. Buru-buru mau kemana toh? Aku mau cari Ningrum. Ya wes aku ikut kalau gitu mas. Jangan dik, kamu masih kecil. Kamu tunggu di sini aja ya. Pak, aku pamit. Sini siapa ya? Ibu gak marah kok. Ibu malah mendukung kamu untuk mencari Ningrum, Ar. Loh, bukannya ibu gak merestui kemarin? Ibu restui kamu, tapi ibu gak yakin. Sekarang ini Ningrum ada di mana? Kemarin sore di depan pasar, ibu itu kecopetan. Dan Ningrum itu yang menolong ibu. Loh kok ibu nggak cerita? Sebenarnya ibu tuh mau cerita, tapi masih malu. Lah wong kemarin ibu sudah menghina dia. Tapi kalau Ningrum memang bisa membuat kamu bahagia, ibu mendukung kamu, merestui kamu, Ar. Sembah nuwun bu, aku tidak akan mengecewakan ibu. Aku janji bu akan memberikan ibu cucu sebanyak banyaknya. Sok baik itu. Jangan bu. Ayo penutup tamam. Hati-hati yo. Misi bu. Iya. Ada apa? Apa betul ini rumahnya Ningrum?
Betul, ini rumahnya Neng Rom. Ada apa, Nak? Neng Romnya ada, Bu. Neng Romnya baru melatih anak-anak. Saya panggilkan dulu ya. Ditunggu dulu, sebentar kok. Oh, iya, Bu. Terima kasih. Di sini Thomas, tahu alamatku dari mana? Wah, ceritanya panjang, Rum. Piye to, Nok? Iki sapa? Bu, kenalin ini Mas Aryo, majikanku. Loh, kok majikan? Bukan, Bu. Saya calon menantunya Ibu. Neng Rum, piye to? Anu aja, Nak Aryo, masuk saja dulu ya. Ayo, Nak Aryo. Ayo, Neng, masuk, Neng. Gak usah malu-malu, dianggap rumah sendiri saja. Ibu tak ke belakang dulu, buatin minum. Duduk dulu Nak Aryo, ya. Mas, tadi kok pakai ngomong calon mantu segala toh? Ibuku kan jadi bingung. Keceplosan tadi, Rum. Tapi kalau kamu mau, ya nggak apa-apa. Wah, itu repot-repot. Iya, nggak apa-apa. Ini diminum. Capek, toh, dari jauh. Iya, Bu, aus. Saya minum ya, Bu, ya. Iya, diminum. Rum, kita minum. Silahkan. Jadi gimana, Bu? Kira-kira Ibu merestui enggak kalau saya menikah sama Ningrum? Soalnya orang tua saya sudah merestui, Bu. Maksudnya gimana, Thomas? Iya, Rum. Ibu malah muji-muji kamu terus loh. Katanya kamu baik, tulus. Kalau kamu enggak percaya, kamu ambil tas kamu sekarang, kita pulang ke Jogja. Dan mulai sekarang, kamu enggak perlu kerja lagi jadi pembantu di rumah. Jaga kios batiknya Bapak. Gimana? Iya, Ibu merestui, Nak. Ibu merestui, Nak Aryo.
Boleh juga. Waduh. Udah ya, kita pacaran aja ya. Wah, aku nggak mau, Mbak. Nggak mau. Aku nggak mau. Nggak apa-apa, pacarannya sih pacaran. Seru ya.